Satu dari enam petinju Jawa Barat putri, Erni Amalia Lestari, lolos ke final di kelas terbang 51 kg. Sedangkan 6 dari 10 petinju putra melenggang ke partai final dengan skor tipis. Petinju putra yang lolos Ferdinand BKC kelas layang 49 kg, Dadan Amanda pada bantam 56 kg, Besti Alphonse kelas ringan 60 kg, Panser Patinama kelas 64 kg, Marvin Batuail kelas menengah 75 kg, dan Joshua Manulang di kelas berat ringan 81 kg. Prestasi mengejutkan petinju putra Jabar tersebut akan dipertandingkan pada Selasa 27 September besok pada final para petinju Jabar mendapat lawan lebih berat. Diharapkan target 4 emas masih berpeluang lebar. Dari Plara Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan untuk Dinamika.